Ya, gandingan Kimi Kimo dan Luka Sikta kini semakin dikenali ramai. Meletakkan sasaran untuk berganding dengan barisan artis terkenal menerusi karya yang berkualiti dan bermutu membuktikan keupayaan anak muda ini. Kejayaan lagu Tujuh Nasihat nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza dan Zuhud menerusi kolaborasi bersama Datuk M. Nasir juga mewujudkan majlis tersendiri. Terkini, Kimi Kimo dan Luka Sikta mencetuskan fenomena baharu menerusi lagu Neraca yang menggandengkan mereka bersama artis legenda Datuk Jamal Abdillah. Apa yang kita orang fokus tu adalah kekuatan dari legend-legend tu sendiri. Maknanya makanan-makanan diorang dalam bidang muzik ni apa? Macam Dato' M. Nasir kita tahu dengan bunyian-bunyian Nusantara. Dato' Sri Siti Nurhaliza kita tahu dengan etnik Melayu. Dan juga Dato' Jamal dengan kasidah dia. Itu yang kita orang ingin semua. Mengenai pemilihan penyanyi bertaraf legenda, Luka berkata itu adalah cita-cita mereka sejak awal pembabitan dalam bidang penulisan dan penciptaan lagu. Kami memilih atas genre lagu. Macam sebelum ini kami buat dengan Datuk M. Nasir atas genre lagu dia. Datuk Siti Nurhaliza pun atas dia punya genre. Dan Datuk Jamal pun atas dia punya genre. Cuma apa yang kami gubah ialah memodernkan dan menampakkan mereka di mata-mata pendengar muda. Masih mengekalkan genre hip-hop dan suntikan gabungan muzik gazal serta reggae, lagu Neraca telah dihasilkan 2 tahun lalu.